Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senapan Fabris Channel. Alhamdulillah hari ini kita mau mereview orderan lagi yang sudah masuk di Senapan Fabris. Oke, langsung saja kita ke orderan yang pertama. Di sini ada satu unit PCP Ruger Go Hunter Monel 2770 untuk popor lorek ya. Dan ini datang dari Bapak Nasrudin yang ada di Kalimantan Timur. Ini untuk pemesanannya COD. Terima kasih untuk Bapak Nasrudin. Untuk kelengkapan ini ada peredam, spare part, mimis tes, tali sandang, STKS dan juga gantungan mimis. Lanjut ke orderan yang kedua. Ini ada satu unit Gejluk Sanaji original Blitar. Untuk ini orderannya 2560 ya. Seperti ini unitnya. Dan ini datang dari saudara Kadek Govinda yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih untuk orderannya. Ini transaksinya transfer non COD. Terima kasih. Untuk kelengkapan ada peredam, spare part, mimis tes, tali sandang, STKS dan juga gantungan mimis. Terima kasih untuk orderannya. Lanjut untuk orderan yang ketiga, ini ada satu unit PCP Assassin 2560. Popornya gamu, kamuflase hijau ya, seperti ini. Ini beliau request untuk larasnya diganti laras polos kuningan untuk pasar ikan. Ini datang dari saudara ini Safriandi yang ada di Sumatera Barat. Transaksi via COD. Terima kasih. Untuk kelengkapan ada peredam, spare part, tali sandang, STKS dan juga gantungan mimis. Selanjutnya yang terakhir ini ada satu unit Subriver AK Black ya, 2260. Seperti ini full set sama teleskop. Untuk kelengkapan ada peredam, spare part, mimis tes, tali sandang dan juga surat tanda kepemilikan senapan angin. Ini datang dari saudara Ardi Kurniawan yang ada di Tangerang Banten untuk transaksi COD. Terima kasih untuk orderannya. Nah, itu tadi untuk transaksi yang sudah masuk. Terima kasih untuk kepercayaannya. Yang lain ditunggu ya untuk orderannya. Untuk pembayaran bisa transfer COD dan juga rekber via Tokopedia dan juga Blibli. Untuk Anda yang mau order langsung hubungi kotak WhatsApp yang ada di video, di deskripsi juga sudah saya sertakan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.